Hi everyone, can you hear me? Are you alive? I hope so. Okay, let me introduce myself once more. My name is Stephanie. I'm basically a storyteller enthusiast and also a researcher currently. And what I'll be talking today is tempeh. Siapa di sini yang enggak familiar sama semua makanan yang ada di sini? Enggak ada yang angkat tangan. Siapa yang suka tempe kecap? Tempe goreng? Tempe mendoan? Oke, semua pasti pernah makan tempe ya, membuktikan kalau tempe itu begitu dekat dengan kita di Indonesia. Dan apalagi sekarang gitu ya, di bulan yang suci ini, kalau mau berbuka puasa, orang kan pasti makan gorengan. Nah, di tukang gorengan itu pasti ada tempe goreng. Jadi, tempe itu begitu lekat, hampir setiap hari pasti orang Indonesia itu makan tempe. Nah, segitu bekennya tempe, kalau kita search tempe di Google, ada kurang lebih 70 juta hasil pencarian. Baik itu dari segi nutrisi, resep, ataupun kandungan-kandungan lain yang ada di dalam tempe. Tapi sebenarnya kalau tempe itu segitu dekatnya dengan kita, bisa nggak kita menjawab pertanyaan ini? Oops. Apa yang sebenarnya kita makan kalau kita makan tempe? Ada yang mau coba jawab? Oke. Kalau gitu, kalau pernah nggak ada yang mendengar laporan, aduh saya keracunan nih makan tempe? Hampir gak pernah ya, berarti makan tempe itu tuh sebenarnya aman, cuma gak pernah ada bukti saintifik yang menggagas kayak sebenarnya itu makan tempe efeknya apa gitu buat tubuh kita. Nah akhirnya inilah yang basically kita jawab selama lebih dari 10 tahun penelitian. Yang ketua penelitinya adalah Profesor Antonio Suwanto. Nah saya kredit slide ini untuk beliau, karena tanpa beliau gak mungkin saya dan peneliti lain akan membicarakan tempe di depan orang. Apa yang kita lakukan itu adalah kita ingin melihat makhluk yang tak kasat mata itu, yang tak terlihat di dalam tempe. Can you see me, guys? Saya terlihat nggak di mata kalian? Oke, karena ukuran saya, saya nggak bilang besar sih, tapi cukup untuk dilihat oleh mata kalian ya. Nah, tetapi yang kita lakukan di sini adalah kita itu meneliti makhluk hidup yang tidak terlihat. Yaitu dalam hal ini kita fokusnya sama bakteri. Nah bakteri itu kita cuma bisa lihat pakai mikroskop, itu pun dalam perbesaran cukup besar, bentuknya masih titik saja. Kemudian dia itu badannya adalah single cell, seperti ini. Jadi satu badan begini aja udah disebut satu organisme. Kalau kita manusia, selnya itu banyak banget dan harus bergabung dengan sel-sel lain, baru kita bisa disebut sebagai makhluk hidup. Dan terakhir, yang fascinating dari bakteri itu, bakteri bisa hidup di berbagai macam lingkungan. Misalnya dia bisa hidup di tanah, di air, dan juga di usus. Nah ini yang akan menjadi fokus pembicaraan kita yaitu bakteri usus nantinya. Nah, apa yang akan aku bicarakan basically di sini di cover oleh slide berikut ini. Jadi basically semua itu dimulai dari rasa kepo. Sebenarnya tempe itu kenapa? Rasanya pahit. Tapi mungkin karena kalau di sini makannya tempe mendoan atau tempe goreng yang asin terus pakai sambal, jadi rasanya enak. Dan jarang yang merasakan tempe itu sebenarnya pahit. Tapi kalau misalnya kita makannya cuma dikukus doang, kamu akan merasakan rasa tempe yang sebenarnya yaitu yang agak pahit. Nah, kemudian sebenarnya tempe itu kan makanan masyarakat Indonesia. Tapi apa gitu dampaknya buat kita? Nah, cuma untuk melakukan penelitian saintifik seperti itu tidak bisa langsung tiba-tiba di human. Kita harus pakai hewan model dan di sini kita pakainya di tikus. Nah, terakhir yang kita mau investigate juga, jadi sebenarnya yang hidup di tempe itu tuh siapa? Apa sih yang hidup di tempe? Nah, kita mulai aja ceritanya. Yang pertama, mengenai rasa pahit tempe. Nah, seperti tadi saya udah bilang, sebenarnya kalau kamu makan tempe itu cuma dikukus, tempe itu akan terasa ada aftertaste pahitnya. So, waktu itu penelitian ini diawali dari oleh peneliti kita namanya Ibu Tati Barus. Beliau menyampling 5 tempe di Bogor.
Nah, dari situ beliau meminta kurang lebih 50 orang makan 5 jenis tempe ini, udah dikukus, terus kasih scoring nih, tempe mana yang paling pahit dan yang tidak paling pahit. Nah, ketemulah ini tempenya, yang namanya EMP sama WJB. Nah, dari sini akhirnya air rendamannya itu dianalisis. Karena kalau bikin tempe, itu kan pasti ada proses perendaman dan perebusan. Nah, akhirnya dari dua sampel yang distinct, yang pahit dan gak pahit ini dibandingkan, apa sih bedanya air rendamannya dan juga di tempenya itu ada apa. Nah, di penelitian awal ini, kita temuin kalau ternyata komposisi bakteri di dalam air rendaman sama di tempenya itu sendiri itu berbeda. Jadi kita nemuin kalau di penelitian awal ternyata cara membuat tempe mempengaruhi komposisi bakteri dan juga rasa. Kemudian tempenya itu sendiri bakterinya beda-beda. Nah sekarang kan berarti sebenarnya kita itu terpapar bakteri tempe, sadar nggak sadar. Dampaknya apa? Nah akhirnya kita uji cobakan ini di mouse. Oke, basically di sini tikusnya itu dikasih pakan yang dicampur tempe. Tempenya nanti ada kedelainya doang, ada tempe matang dan tempe mentah. Nah, tetapi ini sebenarnya kan saluran pencernaan yang diteliti. Di mana ada awal, di situ ada. Di mana ada awal, di situ ada akhir. Jadi kalau masuknya lewat mulut, keluarnya lewat lewat anus. Dan di situ sampelnya adalah feses. Jadi di sini kenapa kita pakai sampel feses? Karena feses itu basically bisa mereflek apa yang terjadi di usus kita. Pernah lihat nggak uang 1 triliun? 1 triliun? 1 juta? Oke lah ya ke ATM BCA aja. Sebut merek. Kalau misalnya kamu uang 1 triliun aja belum pernah lihat, bayangkan 1 triliun yang sangat kecil tapi ada 100 itu hidup di dalam usus kamu. Itulah bakteri. Komposisinya sangat berbeda-beda di setiap orang dan juga mempengaruhi kesehatan kita secara general. Nah, komposisinya itu gimana maksudnya? Kalau anak muda zaman sekarang sukanya pakai platform namanya Instagram. Dan mereka kalau foto itu harus yang presisi, kemudian bajunya harus cantik. Nah, jadi kalau anak mudanya senang dandan dan senang foto-foto, anak muda Indonesia jauh lebih kreatif. Kalau anak mudanya senang jualan online, pakai platform-platform yang ada fintech sekarang, berarti anak muda sekarang mungkin keuangannya lebih baik daripada angkatan sebelumnya. Jadi sebenarnya yang kita mau lihat ini analoginya sama. Kalau misalnya kita makan tempe, itu apa yang terjadi sama kelompok bakteri yang ada di usus? Nah, ini dia yang akhirnya kita lihat dari sampel feses itu. Nah, berikutnya juga kita mau detect kalau sebenarnya kita makan tempe lewat tikus, apa yang terjadi gitu sama si sel-sel usus itu. Nah, hasil penelitian di tikus ini menunjukkan kalau misalnya tikus yang hanya makan kedelai saja, itu bakterinya jauh lebih sedikit dibandingkan tikus yang makan tempe. Baik itu tempe matang maupun tempe mentah. Dan di sini indikator yang kita pilih adalah indikator yang mengarahkan profil usus ke arah yang lebih sehat. Jadi dengan kenaikan bakteri yang kasih message kalau usus kita itu lebih sehat kalau makan tempe, itu signifikan dan ini satu message yang luar biasa. Segitu effortlessnya tempe bisa menghasilkan perubahan seperti ini. Nah, selain itu juga makan tempe itu meningkatkan produksi antibody. Jadi tadi kan ke tempe itu masuk lewat saluran cerna, dia akan terpapar di usus kita. Nah usus kita itu sebenarnya pinter banget, jadi dia bisa ngedetect nih yang masuk ini musuh apa bukan ya? Kalau musuh berarti harus ngapain sekarang? Nah tadi kita udah tahu kalau misalnya di tempe itu ada bakterinya, waktu kita makan, bakterinya hidup nggak? Bakterinya itu basically kita bilangnya inaktif karena dia sudah dimasak, kecuali makannya tempe mentah. Nah, di sini si sel-sel bakteri itu menariknya tetap dikenali sama sel tubuh kita. Soalnya, kenapa? Bakteri-bakteri tersebut menghasilkan produksi antibody. Jadi tubuh kita tuh si usus tuh ngelihat, wah yang ini tuh musuh, kita harus ngelakuin sesuatu untuk memproteksi tubuh kita. That's why tubuh usus kita itu produksi antibody yang bentuknya seperti tanda Y seperti ini. Nah ini dikeluarkan sel, gunanya itu untuk mengikat yang di, bakteri yang dianggap musuh, yang sebenarnya dia itu nggak hidup. Dan inilah sekresi yang kita hitung, yaitu si
antibodinya ini. Menariknya, di tempe yang tidak matang, sekresi antibodi dalam ususnya itu juga lebih besar, karena saya percaya bakterinya itu terlihat lebih aktif di usus, sehingga usus kemudian menghasilkan proteksi berupa produksi antibodi yang sesegera mungkin. Nah, gunanya ini tuh apa? Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang ternyata ada bakterinya yang sama yang dianggap musuh, kali berikutnya usus kita sudah tahu, sudah belajar kalau oh itu tuh musuh kita. Jadi waktu musuhnya datang kedua kali, sel ususnya itu udah pintar. Dia oke, oh musuhnya yang ini, ya berarti senjatanya yang ini. Nah dengan demikian kita terhindar dari penyakit. That's why banyak yang bilang orang Indonesia itu perutnya kuat dibandingkan orang dari negara-negara lain yang pengolahan makanannya lebih higienis. Nah berikutnya kita kan udah menemukan hasil yang begitu positif nih di tikus gitu kan. Jadi gimana ceritanya, apa yang terjadi di manusia? Nah basically kita mereplikate percobaan yang sama, tapi ini kita lakukan di human. Jadi saya basically meminta teman-teman saya untuk makan tempe sehari 100 gram, kemudian mereka menyetorkan feses mereka secara berkala. Dan kita melihat perubahan bakteri di dalam feses itu seperti apa. Highlight dari percobaan ini adalah meningkatnya bakteri yang menurunkan diabetes dan obesitas. Dan ini diketemukan signifikan kalau misalnya dibandingkan before and after treatment. Dan ini menarik karena sebenarnya di manusia untuk menghasilkan hasil yang signifikan itu cukup sulit, tapi segini effortlessnya makan tempe bahkan bisa menghasilkan hasil yang begitu baik. Nah, penelitian ini basically diuji lanjut, dikonfirmasi di penelitian berikutnya, yaitu respondennya ini instead of makannya cuma 16 hari, makan tempenya 28 hari. Nah, di sini karena kemudian saya itu mendapatkan komplain, maksudnya mereka tuh bosen dikasih tempe kuskus gitu kan tiap hari, akhirnya ada usulan, boleh enggak tempenya masak sendiri? Oh, ya boleh. Jadi akhirnya kita kirimkan secara mingguan pakai ojek online. Dan mereka memasak sendiri di rumah 100 gram. Saya kasih patokannya 100 gram itu seperti apa. Dan karena tugas ini adalah tugas yang sangat penting, kalau ini tidak selesai, saya tidak lulus, jadi saya percayakan kepada wanita. Girl power. Kemudian mereka basically kirimin lagi feses mereka dan dianalisis. Nah, apa yang kita lihat adalah peningkatan bakteri yang namanya bifidobakterium. Kalau kamu makan yogurt, bakteri ini juga bisa meningkat karena substrate-nya cocok. Nah, di sini bifidobakterium itu meningkat sekitar 3 kali dibandingkan sebelum makan tempe. Walaupun terlihatnya kecil, tapi sebenarnya secara data statistik itu signifikan. Kemudian ada bakteri lain juga yang tadi yang dapat menurunkan diabetes dan obesitas meningkat sebesar 37 kali lipat setelah makan tempe. 37 kali lipat. And I'm thinking, apakah ternyata untuk menjadi lebih sehat itu sesimpel makan tempe aja? Bukankah itu sangat mudah? Nah, penelitian juga masih berlanjut gitu ya. Kita udah tahu, wah ternyata tempe ini segini potensialnya. Tapi kita pengen tahu sebenarnya siapa sih yang hidup di tempe. Dan melewati hasil percobaan, kolaborasi dengan peneliti Jepang, kita berhasil menemukan kalau ternyata bakteri yang menguntungkan yaitu Lactobacillus juga hidup di dalam tempe. Dan bakteri Lactobacillus ini beken banget loh, dia ada di kimchi, ada di tape, dan juga makanan fermentasi lain. Nah, jadi to sum up, orang melihatnya tempe itu adalah balok putih yang isinya hifa, yang harganya murah di pasar, yang ibu-ibu pasti beli buat ngirit biaya makan hari itu. Tetapi sebenarnya masyarakat Indonesia itu belum benar-benar tahu apa yang tempe itu bisa lakukan untuk kita. Nah, tempe itu isinya adalah bakteri yang bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu Lactobacillus. Dan menariknya waktu dimakan nih, ada bakteri lain di dalam tempe yang ternyata itu tuh menjadi agen latihan untuk tubuh kita belajar mengenali patogen-patogen mana yang harus dilawan.
dan kemudian ada respon imun yang berulang untuk proteksi kita di depannya. Ini konsepnya disebut oleh para probiotik. Menarik sekali karena tempenya sebenarnya matang, tapi bangkainya yang kita makan tetap masih bisa dikenali di tubuh. Lalu setelah diuji di tikus maupun manusia, terbukti bahwa makan tempe itu mengubah komposisi bakteri usus menjadi usus yang lebih sehat. So, ini tempe gitu. Untuk menghasilkan 3 kesimpulan ini, kami perlu lebih dari 10 tahun untuk bisa bilang, ini loh manfaatnya makan tempe. Aku personally merasa manfaatnya riset itu luas banget. Dan ini baru di awal, researcher nemuin, ini loh, sebenarnya scientificnya begini. Tetapi kalau kita pikirkan future-nya, misalnya apa yang bisa kita lakukan dengan data ini, kita bisa convince pemerintah untuk produksi tempe lebih banyak, dan juga promote makan tempe di rumah sakit, sehingga pasien itu lebih cepat sembuh, dan kemudian society kita juga lebih sehat. Bukankah sebenarnya research power itu luar biasa gitu loh. Dan ini baru tempe. Aku percaya banyak banget di sana sumber daya kita di Indonesia yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan output yang lebih luar biasa lagi, masyarakat yang lebih sehat, kehidupan yang lebih baik. So, thank you for listening to me.